Pokoknya gue tetap setuju sama film horor lo itu. Yang mau kita buat kan film dokumenter, bukan film horor. Oh, gak bisa gitu dong. Kalau film dokumenter, justru kita harus ambil genre horor. Karena pada umumnya masyarakat itu masih percaya sama hantu. Lo kan bisa ngambil genre lain. Politik kek, kehidupan kampus kek, apalah. Gak bisa, pokoknya gue gak mau. Gue harus idealis, gue harus ngambil horor. Lo kan bisa ngambil dari segi sudut yang pandang yang berbeda. Wah, gue gak setuju pokoknya. Niken, lo harus ikutin ide gue. Gue yakin kok, kalau lo ikutin ide gue, kita bakal menang di GVT Film. Pan, lo tau gak? Gue nyesel hal tim sama lo, egois. Guys, gimana nih? Waktu kita tinggal seminggu lagi. Kalau kita masih mikirin ide, terus kita kapan syutingnya? Tunggu. Wait. Jangan ngapain gitu dong. Gue bukannya egois, tapi gue mau nyelesain masalah ini dengan demokratis. Gini deh, Git. Lo setuju sama ide gua, apa sama Niken buat nyari ide baru lagi? Ya, kalau menurut gua sih pakai ide yang udah ada aja. Nice. Sela, gimana? Gua sama kayak sedikit aja deh. Oke tuh. Jadi Niken, sorry to say, gua, Sigit sama Sela setuju buat ambil dokumenter film horor. Sorry, lo kalah. So, ide gua kan yang kepake, otomatis sutradaranya siapa lagi? The one and only Mr. Topan. Git, lu kameramen. Sela, sama Niken, lu jadi asisten gua. Mastiin kalau syuting bakalan berjalan dengan lancar. Kita bakalan syuting di Kampung Cimaut. Karena di sana warganya masih percaya mitos, masih percaya hantu. Dan di sana banyak view-view kuburan yang pastinya serem, angker, so scary. Tos dong. Disinilah kita akan menginap. Pan, penginapannya kok gini banget sih? Gini gimana? Gak ada yang bagus sedikit apa? Tempat yang disewain di Cimaut ini doang. Lagi ngapain bagus-bagus? Kalau ini kan kita mau syuting. Emang konsepnya tuh begini nih. Oh. Yoi. Yuk masuk yuk. Ambil barang. Ini yang kamu cari.
Purbo. Kenalin Pak, teman-teman saya. Ini Sigit. Ini Niken, ini Sela. Rumah sudah saya bersihkan. Masuk. Makasih, Pak. Pak Purbo gitu banget sih. Makasih, ya. Serem, gila. Ya wajar aja lah, yang di tempat ini kan yang video horor. Jadi sama-sama serem. Takut. Serem banget. Woles, keles. Lebih serem lagi kalau tugas kita nggak kelar. Takut. Ayo, cabut ah. Ya ada, serem-sereman. Ini tas siapa nih? Karena gua sutradara, kalian harus dengar instruksi gua baik-baik. Kita di sini bakal nginep selama 3 hari. Kita juga tahu kali. Ya udah deh, kalau lu udah tahu, gua nggak usah capek-capek buang-buang energi gue. Berarti kita bisa istirahat dulu dong kan? Siapa yang bilang istirahat? Gak bisa. Selesai beres-beres barang, kita ke kuburan. Kuburan? Kenapa? Takut? Serem? Cupu? Gambar horor itu bakal lebih kuat kalau ada gambar kuburannya. Jadi kita harus ngambil gambar-gambar kuburan tuh yang banyak nanti di situ. Pan, kita kagak istirahat dulu apa? Kan kita habis perjalanan jauh. Istirahat? Harusnya gue yang istirahat, gue. Bukan lo tadi santai-santai doang kan duduk. Gue nyetir dari Jakarta sampai pagi itu sampai sini. Capek. Kita harus bisa manfaatin waktu sebaik-baiknya. Mumpung masih siang. Kenapa sih lu mulu? Gua belum selesai ngomel. Intinya, kita di sini bukan liburan. Kita harus soteng. Sebagai kameramen, lo harus ambil gambar yang bagus. Ingat. Iya. Tar dulu, jangan iya aja. Ntar kalau nggak bagus, nama gue sebagai sutradara rusak. Ingat, yang bagus. Elah, Sigit juga ngerti kali. Nggak perlu tekanin gitu juga. Ayo. Lamaan deh lewat jalur. Lewat sini aja langsung. Pan! Jangan, Pan! Kenapa emang? Setahu gue tuh gak boleh ngelangkain kuburan. Pak Mali tahu? Iya, Pan. Gue juga pernah baca soal Pak Mali itu. Kita itu dilarang ngelangkain kuburan. Kita itu hidup di zaman modern. Gue gak bakal percaya namanya Pak Mali. Itu mitos. Nih. Bentar lagi gue bakal ngelangkain kuburan yang ada di sini. Terserah lo percaya apa enggak. Tapi kita udah ingetin ya, kalau lo ngelapati kuburan, hantu-hantu di sini pada ngintayangin lo, ngerti enggak? Gue buktiin nih ya, gue bakal lewatin ini semua. Emang kalian norak. Udah sana, lewat jalur biasa. Gue mau lewat jalur ini aja. Pan. Aduh, kaki gue jeblos. Aduh, tolong.
Ayo deh kita tolong. Aduh, ada yang narik kaki gua ada yang narik. Ada yang narik dari bawah tanah nih, aduh. Tolong dari bawah tanah nih. Aduh. Tapi bohong. Kamera kena deh. Nah, oke nih. Kita syuting di sini. Ambil gambar dari situ ya. Sela, nanti lu jalan ke situ, lurus aja ke arah sini, ya. Buat apaan, Pan? Udah, nggak usah banyak nanya. Nurut aja sama gua, pasti bagus kok hasilnya. Git, kamera. Ken, tolong pegangin dong. Oke. Okay. Sela, mundur lagi, mundur. Kiri. Mundur dikit. Oke, pas tuh. Pan. Gua ngambil gambar dari mana nih? Lu kan kameramen. Kok nanya gua mulu sih? Malu dong. Gua ngambil dari sini aja nih. Yes, seralu. Sela, siap. Oke. Oke, final check. Semua siap. Kamera rolling. Flexion. Cut. Aduh. OMG, hello. Jalannya jangan zigzag, main ular tangga lo. Lurus aja. Gue harus lurus, langkahin kuburan. Gue gak mau lah. Allah, percaya banget sama mitos. Nih, gue tunjukin. Satu lagi. Jalannya jangan cemberut. Punya banyak utang lo. Senyum. Nih. Ya. Ayo dari mana sih kan? Bilang action dong. Action. Lu gak apa-apa? Makanya lu tuh istirahat dulu, jangan langsung kerja. Istirahat. Gak apa-apa. Pan, lo tau gak kenapa tadi lo jatuh di kuburan? Kenapa emang? Itu karena lo gak lupa Mali. Jadi? Gue yakin nih, pasti bentar lagi lo bakal dihantui sama hantu-hantu kuburan tadi. Ayo datang aja sini, emang gue pikirin. Jangan ngomong gitu dong, Pan. Hati-hati kalau ngomong. Tadi itu gue jatuh karena kesandung batu nisan, bukan karena hantu. Itu karena lo ngelapa Mali. Ngomong Pak Mali lagi, gue colok lo. Gue ngomong gini biar lo tuh gak hormati Pak Mali, ngerti gak? Gue tuh gak percaya Pak Mali. Nih, lo denger ya. Wahai hantu-hantu, ayo datang. Ayo mana? Kalau gak suka kuburannya gue langkahin. Nih, sini. Cari topan. Paling ngetop, paling tampan. Ayo, mana sini hantu? Sini hantu mana? Mana hantu? Lu gak usah peduli si Topan. Gue kesel, Git. Dia itu emang kayak gitu orangnya. Kalau lu lawan dia, dia pasti bakal lebih ngelawan lagi. Git, gue punya ide deh.
gimana kalau kita kerjain si Topan? Ngerjain gimana maksud lo? Jadi gini, kita bakal minta bantuan Pak Purbo sama warga-warga buat ngerjain si Topan. Wih, hebat juga ya ide lo. Oke? Oke, gue setuju. Cari apa lu, Pan? Kamera mana? Gua mau ngecek dong hasil gambar tadi. Gokil, gondrong dekil, ugal-ugalan nih si Sigit. Masa gambar kayak begini? Git! Ah, lo Git gimana sih? Lu lihat dong, jelek banget lo hasilnya. Apa nih? Tuh. Harusnya, lo bisa ambil gambar yang lebih bagus. Lu buang-buang waktu gua deh. Aduh. Sorry nih, Pan. Tadi tuh gue benar-benar lagi nggak fokus banget. Habisnya sih lo pakai ngelanggar pamaling, lahir kuburan segala. Alasan. Gue contohin gimana cara ngambil gambar yang keren. Lihat gue. Kalau di hutan itu kan banyak objek. Itu bisa dijadiin foreground pohon-pohonnya. Kayak itu tuh. Bisa dijadiin foreground. Misalnya objeknya di depan. Nih, lihat nih. Tuh, kan keren, tuh kan? Kenapa lo? Sampai mana tadi? Ya sampai lo mau ngajarin gue lah. Nggak jadi. Nih, pegang. Besok aja, kalau malam cahayanya nggak bagus. Doa, tapi hantu penuh kuburan kemarin datang ke mimpi lo. Ngaco, mana mungkin hantu masuk mimpi. Aja sih Topan. Ibu, saya dengar ibu pernah melihat hantu ya. Jelaskanlah bu, bagaimana pengalaman ibu saat melihat hantu. Sebenarnya hantu itu, aduh, gimana ya? Saya tidak bisa cerita. Cut. Aduh, ibu. Ibu, ini udah 5 kali take, bu ya. Kenapa masih gugup sih, bu? Santai aja ngomong depan kamera, santai bu, relax.
Ya, relax, relax. Tarik napas dulu. Kenapa masih gugup, Bu? Ibu ada ini, masalah pribadi gitu, Bu. Nggak apa-apa, selesaiin dulu, Bu, ya. Ngomongnya santai, kameranya nggak gigit, Bu. Oke? Yaudah, Pan. Ulangi aja sekali lagi. Ya, harus dong. Masa ngomongnya epetan kayak gini, mau diambil gambarnya kan jelek. It's okay, baby. Ya? Ulang, ya. Oke, Bu, kita lanjut lagi, Bu, ya. Oke, nice. Baby, it's alright. One more time. I love you. Camera rolling. Question. Saya jelaskan, Bu, bagaimana pengalaman Ibu saat melihat hantu? Saya? Hantu itu? Aduh, gimana ya? Saya tidak bisa cerita. Cut, cut, cut! Ah! Ibu! Kok salah mulu sih, Bu? Aduh. Gimana mau main film? Ngomong sama kamera aja gak bisa. Bisa botak nih pala gua. Sopan. Kamu berada di daerah orang. Kalau nggak mau celaka, hati-hati. Jaga sikap dan omongan. Kampung aneh. Dari pagi di sini, cuma dapat wawancara dua orang. Cakep. Iya, kan lo yang di sini. Lagi ngapain ngeluh sih? Pan, cari aja dulu. Pasti nanti dapat kok orangnya. Pan, kalau kita nggak dapat di kampung ini, kita coba aja ke kampung sebelah. Oke tuh, enek. Yuk. Aduh. Ada orang tuh. Kita wawancara aja. Yuk. Orang sepi-sepi aja kok enggak ada orang. Mana sih Pan yang mau diwawancara? Itu. Hah? Ya elah. Kelamaan sih, udah masuk deh ke dalam. Gedor aja deh. Permisi. Permisi, Bu. Ibu. Pan, lo yakin orang yang masuk ke sini? Ini sih kayak rumah kosong yang udah gak ditempatin lagi. Kayaknya ada di sana tuh. Ibu. Permisi, Bu. 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 Permisi, Bu. Apaan di dalam? Gak ada apa-apa. Udah, lupain. Ibu yang lo liat tadi mana? Gak tahu gue. Tadi gue liat di jembatan ini, makanya gue berhenti di sini tadi. Dari siapa, Mas? Pak, permisi. Bapak tahu gak pemilik rumah ini siapa? Oh, Bu Ningsih.
Tapi Bening Sinyal meninggal setahun yang lalu. Dan rumah ini kosong. Jangan-jangan yang tadi gue lihat di kamar arwahnya Buning sih. Ah! Balik. Balik. Sela, udah berapa orang yang kita wawancara? Bentar. Kita baru dapat 8 orang, bapak-bapak sama ibu-ibu dicampur. Cukup nggak? Cukup. Keterangan mereka kan buat nguatin gambar kita doang. Sekarang kita cari gambar di kuburan. Bawel. Man, serius gue takut banget nih, Man. Alah, lebay lu, kayak anak kecil aja. Sini kalau hantunya keluar, gua yang hadepin. Man, hati-hati lu kalau ngomong. Ini tuh kuburan. Iya, Pan. Kemarin aja lu ngarep pamali. Sekarang lu nantangin hantu-hantu kuburan di sini. Kayaknya lu ngefans ya sama pemali ya. Itu mulu yang lu sebut sampai ke bawah mimpi. Hati-hati lu. Ayo ah. Udah lama nih gak ayo. Pan, jangan Pan. Pan. Aduh, syutingnya besok aja nih Pan. Serem banget Pan. Ya, besok ya. Bawel. Tunggu sini. Cocok nih, kita syuting di sini. Git, gue gak mau tahu ya. Pokoknya kali ini lo harus ngambil gambar yang benar. Iya, Pan. Tenang aja. Yang benar. Jangan kayak kemarin, jelek banget. Guys, kok gue kemenyan ya? Iya, bau kemenyan. Nyengat banget lagi baunya. Baunya nyengat. Bau ketek lu kali seharian belum mandi. Aduh. Biasanya kan kalau bau kemenyan tuh artinya bakal muncul hantu maksud lu. Hah? Yang gitu. Mana hantunya? Mana? Ayo sini. Ayo. Woi. Dasar cupu. Gitu aja kabur kagak ada apa-apaan juga di belakang. Jangan lah, gue tuh mau kesana lagi. Gue takut. Topan mana? Mana gue tahu, masih di sana kali. Ya udah, kita tunggu aja dia di sini. Oh. Aduh, tapi gitu. Tapi kasihan kali Topan di sana tuh sendirian. Nanti jangan-jangan dia... udah biarin aja. Itu balasan buat dia yang suka ngelarang pamali. Iya sih kan, tapi Topan tuh teman lo juga. Masa lo tega sih? Ini bukan masalah tega apa nggak tega. Pasti kan tahu
Dia orang suaminya kayak apa sih? Udah. Kita susul dia ke kuburan lagi. Hah? Gila, oh. Lo gila, gitu. Enggak. Gue gak berani. Gue gak mau ikut, Apa perlu gue yang susulin? Git. Gimana dong? Kita aja yuk, gue tambah rambut. Wah, tega nih anak-anak ninggalin gua. Aduh. Apaan tuh? Git, stopan udah siuman. Itu. Man, udah sadar lo? Wah, gila lo ya? Gila ninggalin gua. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang gua tahu kalau kalian itu teman kayak apa. Teman nggak berguna. Man, kita tuh nggak ninggalin ya? Tapi lo tuh yang larinya telat. Ini karena lo yang terlalu sombong dan suka ngeremehin tempat baru. Jadi lo mau nyalain gue karena gue udah ngelanggar pamali? Kalau iya kenapa? Lo denger ya. Gue gak suka disalah-salahin. Sekali gue gak percaya. Pan, lo mau kemana lagi sih? Mau shopping ke mall. Pakai nanya lagi, balik ke kuburan lah, belum dapat gambarnya. Gak bisa. Gue gak mau, pokoknya gue gak mau ikutan lagi. Niken tuh bener ya, mendingan besok aja. Bener tuh apa kata Sela. Suasana tuh lagi gak kondusif, Pan. Mending sekarang kita balik lagi ke penginapan. Terus gambarnya gimana? Kan? Sekali nggak berguna ya nggak berguna. Gini nih. Banget. Ntar biar gue cari di internet. Siapa tahu yang bagus. Ya udahlah. Nih. Pan. Sini gua aja yang nyetir. Alah, nggak usah. Lu itu cocoknya bawa kamera doang. Ayo cepet. Lagian juga, gua nggak apa-apa kok. Kayaknya gue nabrak orang. Hah? Serius lo? Emang kalian gak ada yang lihat tadi orang nyebrang? Tadi ada orang nyebrang. Enggak, Pan. Beneran gak lihat? Gue gak ngeliat apa. Ayo kita periksa. Mana? Gak ada apa-apa. Kok nggak ada sih? Pan, kok aku salah lihat kali? Nggak mungkin, Sel. Nggak mungkin. Tadi jelas banget di depan gua ada yang nyebrang. Makanya gua ngerem karena gua nabrak dia. Ayo, kita coba cari di sekitar sini.
siapa tahu ada di belakang. Ayo. Bukan nggak ada, Pan. Ah, gue yakin nih pasti gara-gara stopan langgar Pak Mali. Eh, apa lo bilang? Hah? Lo itu dari awal emang nyebelin ya? Gara-gara lo, dia juga jadi nyebelin. Dia juga nyebelin. Apaan sih lo? Ya iyalah, ngomongnya Pak Mali, Pak Mali, Pak Mali. Yang lain dong, Bu Mali. Nggak ada yang lain, bosen gue dengernya. Intinya gue kecewa sama kalian. Tahu ah, pinggir. Pokoknya gue balik sendiri ke penginapan. Terserah kalian mau naik apa, bodo amat. Pan. Pan. Bodo amat. Pan. Oi, Pan. Tega banget sih, Sopan. Kita kok tinggalin sih? Payah dah. Punya teamwork, nggak ada yang bisa diandelin. Nggak ada yang dukung gue jadi sutradara. Gue kerja sendiri aja. Topan. Paling ngetop, paling tampan. Yoi. Kok bom lati sih? Ada hantu di mobil gue. Rasain lo tau gak sendiri akibatnya. Yuk, get. Eh, mau kemana? Gue tungguin gue. Mau kemana? Mau pulang. Tunggu. Tunggu. Balik bareng gue. Gue tadi doang iseng balik sendiri. Sorry, Pan. Tapi kita mau jalan kaki aja. Gini. Kita kan satu kelompok, satu geng, satu rasa sama rata. Jadi pulangnya harus bareng, ya. Please, gue akuin gue salah. Tadi gue emosi banget. Makanya gue ngomong kayak gitu. Ya, maafin gue, please. Pulang bareng ya. Please. Kit, Ken. Kasihan kali Topan. Dia kan udah minta maaf tuh. Balik bareng dia aja deh. Ya udah deh, sekarang mobilnya di mana? Di situ. Ayo balik. Mana nih gambarnya? Wah, gawat nih. Wah. Sigit. Ini kok gambarnya enggak ada sih? Mana? Hah? Nih lo lihat. Serius lo? Iya. Kok gambarnya enggak ada semua ya? Lo apain sih, Pan, bisa sampai hilang kayak gini? Lu mau nyalain gua? Ngapain lu nyalain gua? Tadi aja gua nanya sama lu. Semalam tuh pas sebelum gua tidur, gua cek rekamannya masih ada. Nah, sekarang lu yang pegang rekamannya udah enggak ada. Lu lah yang salah. Sama gua ajak ribut. Woi! Berani lu sama gua? Hah? Ini lu, gua kepet lu. Apaan sih, udah makanan kecil? Dia tuh yang nyalain gua duluan, Pan. Oke. Kalau lu nggak ngerasa salah, pasti ada yang sabotase. Ada yang ngilangin file rekaman syuting kita. Guys, tunggu deh.
Gue mau cerita. Semalam kan gue kebangun karena pengen ke kamar mandi. Pas baru jalan ke belakang, gue lihat ada cowok yang baru aja keluar dari kamar lo. Gue tadinya mau kejar, tapi cowok itu udah keburu kabur. Pan, kayaknya benar deh dugaan lo. Jangan-jangan orang yang gue lihat itu emang orang yang udah ngapus file rekaman. Lo lihat nggak mukanya? Waktu itu gelap banget, Pan, gue nggak bisa lihat jelas. Sel, gue tahu orangnya. Siapa? Siapa lagi? Pasti Pak Purbo. Ini kan kesalahan lo, karena lo tuh melanggar Pak Mali. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia doang yang punya akses keluar masuk rumah ini. Bicara sama Pak Purbo. Ada apa? Pakai nanya lagi. Pak Purbo yang hapus rekaman saya kan? Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Pak Purbo jangan pura-pura pikun ya. Pak Purbo pikir saya nggak tahu. Pak Purbo masuk rumah hapus rekaman saya kemarin. Jangan sembarangan menuduh orang tanpa bukti. Pak, saya emang nggak punya bukti, Pak. Tapi saya tahu, Bapak yang hapus rekaman saya kan? Saya tahu, biar saya bayar uang sewa rumah yang banyak terus gitu kan? Gila, bisa? Pak Purbo ngaku? Iya kan, Pak Purbo yang hapus? Cukup, biar saya bayar sewa rumah yang banyak? Pak, balikin! Balikin rekaman saya, Pak! Pak Purbo, maafin Topan ya, Pak Purbo. Maafin Topan. Ya elah. Lepasin kali. Lu salah orang, kok gua sih yang diginiin? Wey. Ya ampun. Aduh. Lu. Jaga sopan santun dikit dong. Ngapain lu ngomong kayak gitu sama Pak Purbo? Biarin aja. Biar dia tahu siapa gua, biar dia gak macem-macem. Lu tuh buat masalah di sini. Untung kita gak diusir di sini. Masalah apaan? Dia yang nyari masalah sama gua. Gara-gara dia, kita rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, rugi semuanya. Terpaksa kita harus rutin dari awal. Terutama bagian wawancarain warga. Syuting dari awal! Udah, gak usah ngomong lagi. Kenapa mobil lo, Pan? Gak tahu nih. Ntar gue cek dulu. Kaya banget sih ini mobil rongsok. Dikit-dikit rusak. Kalau buru-buru apa? Apanya yang rusak? Gak ngerti gue. Harus cari bengkel nih. Yaudah. Sekarang ini aja ya. Biar gue yang cari montir. Lo, Niken, Sela, tetap di mobil. Git, gue ikut lo deh. Gue juga dong. Lah, ini pergi semua nih. Gue? Gue gak mau ketiban sial gara-gara deket sama Topan. Buset. Jadi kalian mau ninggalin gue sendiri ya nih di sini, hah? Gini nih teman. Iya. Takut sial. Oke, fine. Pergi.
Pergi, udah pergi. Sus. Pergi. Gue udah biasa kali sendirian. Gue betulin sendiri ini mobil ntar. Apain gue butuh bantuan kalian? Mana sih? Nyari montir di Jombang kali ya? Lama bener. Gue deh. Nggak ada sinyal. Gue pergi ah, susulin. Barang-barang gue. Gue mau lari kuburan. Wah, nyasar nih. Lewat mana tadi masuk ya? Nah. Mbak, misi mbak. Jalan keluarnya mana sih mbak? Mama! Kampung gila. Masa siang-siang ada penampakan? Pakai nyasar ke kuburan lagi. Ampun. Ampun, gua nyerah. Gua enggak ganggu lagi, enggak ganggu. Ampun. Ampun. Please. Jangan ganggu gue. Gue nyerah. Nggak kuat. Woi, Pan. Lo kenapa? Kemana aja sih? Lama banget dari montir. Gue nyasar ke kuburan, lo tahu nggak sih? Kita itu tadi habis muter-muter keliling kampung. Nyari bengkel tapi kagak ada. Terus nasib mobil gue gimana? Ya udah, dorong aja gampang kan. Bawa nih. Tangan lo kok panas banget? Pan, muka lo juga pucat banget sih. Yaudah yuk, balik aja yuk. Yaudah yuk. Tinggi. Gimana dong, Kit? Harusnya sih dibawa ke dokter. Bengkel aja nggak ada, apalagi dokter. Nah itu dia, kita jadi rumah sakit. Nggak ada kendaraan juga, gimana dong? Aduh, apa jangan-jangan dia kesambet lagi? Sembarangan lu kesambet. Jangan ngomong aneh-aneh. Kan lo sendiri yang cerita kalau lo nyasar ke kuburan terus lihat penampakan, ya kan? Masuk angin doang nih. Gimana kalau kita bawa ke rumah Pak Purbo? Oh iya, bener tuh. Yuk, sekarang yuk. Yuk, Pan. Ayo, Pan. Ini nih. Ayo. Pan. Sakit, Pak. Iya nih, Pak. Masuk. Ayo.
Hantu kuburan, Pak. Apalagi Topan habis melanggar Pak Mali. Melanggar Pak Mali apa? Melangkahi kuburan, Pak. Benar itu apa katanya? Setahu saya, orang yang melanggar Pak Mali melangkahi kuburan akan menerima sesuatu. Masing-masing berbeda kenanya. Tapi pada umumnya mereka akan dihantui oleh penunggu kuburan. Terus menangkalnya gimana, Pak Purbo? Minta maaf pada kuburan-kuburan yang sudah kamu langkahi. Kita nunggu di sini aja deh. Lo cepetan sana buruan, minta maaf. Iya, bawel. Udah sana buruan. Nunggu apa lagi sih lu? Gua lupa, coy. Yang mana aja nih yang gua langkain? Ya udah, biar gampang. Lo minta maaf ya sama semua kuburan di sini. Banyak banget dong. Pan, buruan. Lo mau kesambet lagi? Kalian gak ikut? Ikut yuk. Yuk. Lo kan yang langgar Pak Mali. Ya lo sendirilah yang minta maaf. Susah. Perkenalkan, nama saya Topan, paling ngetop, paling tampan. Saya mau minta maaf buat bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, mbak, mas, bro, sis, ncang, ncing, nini, aki, semuanya. Saya minta maaf banget, kemarin saya udah ngelangkahin kuburan kalian. Tolong maafin saya, ya. Saya janji saya nggak bakal ngelakuin itu lagi. Hei, ayo, cabut. Pan, gimana? Lo udah minta maaf sama semua kuburan? Aman, beres. Gue udah silaturahmi, maaf-maafan sama hantu-hantu. Tuh, muka lo aja udah nggak pucet, Man. Oh iya dong, seger dong. Fresh from the oven. Mobil gua kan masih di situ. Udah tenang aja, mobil lo aman. Kita dorong aja yuk ke penginapan. Ya udah deh, yuk. Yuk. Pada diem, ayo dorong. Hah, dorong? Lo depan, gue kan cewek, masa lo dorong sih? Enggak mau. Kalau mau, lo turun, gue nyetir.
Ya udah, gue dorong, udah nyetir, emang bisa? Bisa. Pan, tunggu deh. Kenapa sih lo berdua tuh apa-apa ribut mulu? Mendingan lo coba dulu nyalain mobilnya, siapa tau udah bisa. Oke, gue coba. Gue bilang dari tadi juga apa? Bisa kan kalau dicoba? Kok aneh sih Pan mobil lo? Ini mati. Sekarang bisa hidup. Pan, kayaknya hantu penunggu mobil lo ini udah pada pergi. Soalnya lo kan tadi udah minta maaf. Hah? Mana ada hantu ngerti mesin? Mau nginep sini? Hah? Tinggal nih? Ya udah tinggal. Hancur! Nih, gara-gara dia nih. Lu tuh kayak kameramen amatir, tau nggak? Kayak baru belajar pegang kamera. Awalnya bilang dong kalau nggak bisa pegang kamera. Maksud lu apa? Mau lu apa sih sebenarnya? Hah? Hasil gambar yang lu tonton tadi itu berdasarkan arahan dari lu, Pan. Hah? Gua cuma nurutin perintah. Kenapa lu masih nyalain gua? Kenapa? Pan, lu gak bisa nyalain segini gitu aja dong. Kita kan kerja tim. Gini ya. Lu itu harusnya malu. Hasil karya kayak gitu lu puas. Aduh, malu. Kita itu harus punya rasa idealis yang tinggi. Kalau kayak gitu doang puas, aduh, lu mending gak usah ikut deh dari awal. Gua tuh malu sebagai sutradara, ngerti gak lu? Oke, gua keluar dari tim lo. Silakan lu bikin sendiri. Sigit, silakan, Sigit. Gua kesel sama si Topan. Dari awal dia minta jadi sutradara, oke, gue terima. Tapi sekarang apa? Dia malah jelek-jelekin hasil kerja keras kita. Git, tapi lo jangan cabut dong. Please, Git. Please, lo jangan cabut. Ini tanggung banget. Ah, males gue. Ayolah, Git. Oke, gue tahu lo gak suka sama Topan. Tapi seenggaknya lo lihat gue sama Sheila dong. Kalau lo cabut, gue sama Sheila gimana? Iya, Git. Kalau lo sampai keluar dari kelompok, gue juga ikutan keluar dari kelompok. Please, lo jangan cabut ya. Itu udah minta maaf sama semua kuburan yang udah saya langkain. Tapi kenapa? Saya masih tetap diganggu. What's wrong? What happened? Aya naon? Ono opo? Itu karena minta maafmu tidak tulus. Hari ini kita balik Jakarta. Kok balik ke Jakarta sih? Pan, syuting kita tuh belum kelar. Di sini tuh gak aman, gak kondusif. Gue sering banget ngalamin kejadian aneh. Udah, cari ide lain.
yang syuting di Jakarta aja. Males gue di sini. Sia-sia dong semuanya. Makanya, lo itu jangan egois. Dari awal kan Niken udah gak setuju sama ide lo. Harusnya lo itu terima, biar syuting kita itu lancar. Udah. Gue pokoknya gue gak mau berdebat. Gue mau balik Jakarta. Kita beres-beres sekarang. Sebelumnya kita makasih nih atas semua bantuan Pak Purbo. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Sudah, cepetan. Nanti kalian ditinggal. Aduh, lama banget sih. Jadi ikut enggak? Ayo. Mari, Pak. Misi apa, ya? Woi, tunggu. Gembira untuk kita semua. Apa? Soal yang kemarin gue obrolin di mobil tentang prostitusi artis. Gue udah dapat lokasi yang tepat buat kita ambil gambar di sana. Pasti asik tuh kalau ngambil gambar di situ. Ayo syuting, yuk. Gak usah syuting lagi, Pan. Percuma. Lu masih ngambek sama gua? Masih mau keluar dari tim gua? Super banget sih lo, Pan. Enggak lah, kita itu masih satu kelompok. Terus kenapa gak mau syuting? Nih, karena film dokumenternya udah jadi. Udah kita edit juga malah. Maksud lo? Udah siap ditonton dan dikirim ke GVT Film. Nonton aja. Kita itu hidup di zaman modern. Gua gak bakal percaya namanya pemali, itu mitos. Nih, bentar lagi gua bakal ngelangkain kuburan yang ada di sini. Cepat, topengnya. Bu, permisi Bu. Ini kok gambarnya gue semua? Kapan ngambilnya nih? Jadi gini, Pan. Kemarin tuh kita sebel banget sama lo. Gara-gara sifat lo yang egois, sombong, arogan. Makanya, waktu lo ngelanggar Pak Mali, kita setuju nih sepakat mau ngerjain lo. Jadi, biar lo tuh sadar. Gak ngulang lagi kesalahan lo. Dan semua yang lo lakuin itu salah. Aku loh.
Siapa tahu udah di belakang. Ayo. Minggir. Pokoknya gue balik sendiri ke penginapan. Terserah kalian mau naik apa. Bodoh amat. Lewat mana tadi masuk ya? Nah. Mbak, ini sih Mbak. Jalan keluarnya mana sih Mbak? Mama! Hantu maksud lo? Hah? Kita bertiga minta maaf, Pan. Kalau lo gak suka sama cara kita bertiga. Kita udah syuting diam-diam dan pemeran utamanya adalah lo. Iya, Pan. Kita tuh ngelakuin semua itu biar lo lebih menghargai sama Pak Mali. Ya, meskipun gak masuk akal, tapi kan kita harus saling menghargai. Ya kan? Kalian gila ya? Becandanya keterlaluan! Lo gak ngehargain gue sebagai sutradara. Capek-capek gue ngejelasin dari kemarin blocking-blocking. Hah? Kalau gue kena penyakit jantung gimana? Kalian pikir gue gak bakal marah? Emang gue gak marah? Gue suka sama kerja kalian. Good job, you guys are amazing. Keren banget hasilnya, wah gila. Angle-angle lu, kamera lu, gal. Gua gak nyata, sini. Disinilah kita akan menginap. Pan, penginapannya kok gini banget sih? Gini gimana? Gak ada yang bagusan dikit apa? Tempat yang disewain di Cimaut ini doang. Lagi ngapain bagus-bagus? Kalau ini kan kita mau syuting. Emang konsepnya tuh begini nih. Oh. Yoi. Yuk masuk yuk. Ambil barang. Thank you.
Ini yang kamu cari. Halo, Pak Purbo. Kenalin, Pak, teman-teman saya. Ini Sigit. Ini Niken, ini Sela. Rumah sudah saya bersihkan. Masuk. Makasih, Pak. Pak Purbo gitu banget sih. Makasih, ya. Sama film horor itu. Yang mau kita buat kan film dokumenter, bukan film horor. Oh, gak bisa gitu dong. Kalau film dokumenter, justru kita harus ambil genre horor. Karena pada umumnya masyarakat itu masih percaya sama hantu. Lo kan bisa ngambil genre lain. Politik kek, kehidupan kampus kek, apalah. Gak bisa, pokoknya gue gak mau. Gue harus idealis, gue harus ngambil horor. Lo kan bisa ngambil dari segi sudut yang pandang yang berbeda. Wah, gue gak setuju pokoknya. Niken, lo harus ikutin ide gue. Gue yakin kok, kalau lo ikutin ide gue, kita bakal menang di GVT Film. Pan, lo tau gak? Gue nyesel hati sama lo. Egois. Guys, gimana nih? Waktu kita tinggal seminggu lagi. Kalau kita masih mikirin ide, terus kita kapan syutingnya? Tunggu. Wait. Jangan ngapain gitu dong. Gua bukannya egois, tapi gua mau nyelesain masalah ini dengan demokratis. Gini deh, Git, lu setuju sama ide gua apa sama Niken buat nyari ide baru lagi? Ya, kalau menurut gua sih pakai ide yang udah ada aja. Nice. Sela, gimana? Gua sama kayak Sigit aja deh. Oke tuh. Jadi Niken, sorry to say, gua Sigit sama Sela setuju buat ngambil dokumenter film horor. Sorry, lo kalah. So, ide gua kan yang kepake. Otomatis sutradaranya siapa lagi? Sebagai kameramen, lo harus ambil gambar yang bagus. Ingat. Iya. Tar dulu, jangan iya aja. Ntar kalau nggak bagus, nama gue sebagai sutradara rusak. Ingat, yang bagus. Elah, Sigit juga ngerti kali. Nggak perlu lo tekanin gitu juga. Ayo. Lamaan deh lewat jalur. Lewat sini aja langsung. Pan! Jangan, Pan! Kenapa emang? Setahu gue tuh gak boleh ngelangkain kuburan. Pak Mali tahu? Iya, Pan. Gue juga pernah baca soal Pak Mali itu. Kita itu dilarang ngelangkain kuburan. Kita itu hidup di zaman modern. Gue gak bakal percaya namanya Pak Mali. Itu mitos. Nih. Bentar lagi gue bakal ngelangkain kuburan yang ada di sini. Terserah lo percaya apa enggak. Tapi kita udah ingetin ya, kalau lo ngelapati kuburan, hantu-hantu di sini pada ngentayangin lo, ngerti enggak? Gue buktiin nih, the one and only Mr. Topan. Git, lo kameramen. Sela, sama Niken, lo jadi asisten gue. Mastiin kalau syuting bakalan berjalan dengan lancar.
kita bakalan syuting di Kampung Cimaut. Karena di sana warganya masih percaya mitos, masih percaya hantu. Dan di sana banyak view-view kuburan yang pastinya serem, angker, so scary. Tos dong. Wajar aja lah yang di tempat ini kan yang video horor, jadi sama-sama serem. Takut, serem banget, Wallace keles. Lebih serem lagi kalau tugas kita nggak kelar. Takut. Ayo cabut ah. Ya ada, serem-sereman. Kita siapa nih? Karena gua sutradara, kalian harus dengar instruksi gua baik-baik. Kita di sini bakal nginep selama 3 hari. Kita juga tahu kali. Ya udah deh, kalau lu udah tahu, gua nggak usah capek-capek buang-buang energi gue. Berarti kita bisa istirahat dulu dong kan? Siapa yang bilang istirahat? Gak bisa. Selesai beres-beres barang, kita ke kuburan. Kuburan? Kenapa? Takut? Serem? Cupu? Gambar horor itu bakal lebih kuat kalau ada gambar kuburannya. Jadi kita harus ngambil gambar-gambar kuburan tuh yang banyak nanti di situ. Pan, kita kagak istirahat dulu apa? Kan kita habis perjalanan jauh. Istirahat? Harusnya gue yang istirahat, gue. Bukan lo tadi santai-santai doang kan duduk. Gue nyetir dari Jakarta sampai pagi itu sampai sini. Capek. Kita harus bisa manfaatin waktu sebaik-baiknya. Mumpung masih siang. Kenapa sih lu mulu? Gua belum selesai ngomel. Intinya, kita di sini bukan liburan. Kita harus shoteng.